warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada seluruh ahli Bayu Asri dan seluruh pencinta internet amnya. Hari ini satu hari bulan Oktober 2010 adalah merupakan hari yang cabutan bertuah tiket melancong ke Thailand sebagaimana yang telah kita janjikan. Ini adalah sebagai penghargaan kita Bayu Asri kepada seluruh ahli dan juga sebagai tanda komitmen berterusan Bayu Asri untuk berkongsi dengan seluruh ahli untuk sama-sama menikmati manfaat yang ada dalam perniagaan ini. InsyaAllah di masa hadapan masih ada banyak lagi yang akan kita kongsikan. Dan oleh itu saya menyeru kepada seluruh ahli Bayu Asri, teruslah bersama-sama Bayu Asri. Bayu Asri Global Business. Dan insyaAllah setelah ini kita akan lakukan cabutan berbuah itu. Cabutan yang pertama. Orang yang bertuah adalah ID tempahan Hidayatul Azwa dari Kementerian Kewangan Malaysia tingkat 5 Blok Selatan Persin 2 Pusat Pentadbiran Putrajaya. Saya ulang, Hidayatul Azwa. Okey, kita call it. Yang bertuah kedua adalah Surya Kumar, login Surya 96, belian RM180 Malaysia. Ahli bertuah ketiga adalah ID tempahan Hamzah 5065. Login Hamzah 5065. Belian. VCO 317. Kuantitinya 7 kali 30 lah. Saya ulang, ahli yang bertuah adalah Hamzah 5065. Ahli bertuah yang keempat adalah ID tempahan Liza JB. Login Liza JB, belian RM500 pada tarikh 19 hari bulan 7 2010. Saya ulang, login Liza JB. Ahli kelima yang bertuah adalah ID tempahan Sambis Tuyu. Login Sambis Tuyu dengan belian brutal 10 bernilai RM300. Saya ulang, login Sambis Tuyu. Okey, untuk cabutan seterusnya, ada 5 lagi cabutan, kita persilakan salah seorang stokis elit kita, Sam Hari.
silakan. Ya, ahli bertuah yang keenam adalah Lojin Aidi Tempahan Pak Husin Ali. Belian 240 ringgit. Adik ulang Lojin Pak Husni Ali. Kacau lagi ya, kacau, 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 kacau. Kacau sampai rumah. Ahli ketujuh yang bertuah adalah Lojin Bio Resources. Nama Bio Resources Trading dengan belian tak dijumlahkannya. Banyak sangat ni. Tapi belian 1,000 lebih. Saya ulang, Lojin Bio Resources, nama Bio Resources Trading. Ahli bertuah yang ke-8 adalah Lojin Harsaga. Ahli tempahan Harsaga juga dengan belian RM180. Saya ulang, Lojin Harsaga. Hai, kacau lagi. Ahli bertuah yang ke-9 adalah Lojin Liza JB. Liza JB. Belian 380. Ahli bertuah yang ke-10 adalah Lojin Wardina Syafia. Belian 1,500. Saya ulang, Lojin Wardina Syafia. Jadi sekian, dan insyaAllah pemenang-pemenang akan kita hubungi melalui telefon. Dan sesiapa yang dapat menyaksikan secara live hari ini, dan kalau mereka juga ada pemenang, boleh terus berhubung dengan kami. InsyaAllah Encik Sufi akan berhubung dengan kami.